Jadi kita akan berbincang dengan orang yang ada di Soputan. Nice. Waktu kejadian itu. Kita menjemput ibu-ibu ya guys. Ibu-ibu yang akhirnya turun gunung juga setelah beberapa tahun gitu ya? Selama oh sekitaran 10 tahun lalu. Aduh. 5 tahun jadi 5 tahun. Oh bukan ibu-ibu ya, dia Ci. Ci. Ci yang takut ditinggal. Belajar dari pengalaman. Sudah. Petualangan kali ini kami memesan taksi online dari Manado sampai ke rest area Tomohon. Dan sesuai dengan perjanjian, jam 9 tepat kami sudah dalam perjalanan. Dan ketika tiba, baru kami bertiga saja yang ada. Kami bertiga pun memutuskan untuk ke rest area dan sedikit melihat-lihat ada apa sih di rest area. Karena di video sebelumnya saya tidak berjalan-jalan untuk melihat-lihat rest area. Di petualangan kali ini ada Mori, ada Haryani, ada Kevin, dan couple jaket Dylan. Aduh, jadi jalannya sudah dibersihkan masyarakat ya. Bagus juga. Ini jalannya. Yang di video sebelumnya, waktu saya datang itu masih banyak rumput-rumput dan lain-lain. Mereka bertiga ada di belakang. Apa? Ada Bivi. Haryani mulai merasakan digigit oleh semut. Orang Manado bilang ada Bivi. Hello guys. Ada Kevin di belakang. Hello. Jadi bagaimana? Lanjut jalan. Apa namanya? Waterfall. Lanjut. Waterfall. Waterpark. Waterpark. Tunggu sudah yang bertanya. Oke, Gal. Jadi, mana kali ini? Bisa hilang. Ya, ada di kepala usaha nang. Kali ini pohon apa ini, Gal? Pohon seho. Masak leh. Yoi. Pohon seho ini bagi apa ini, Gal? Bagi sakwe, cap tikus. Oh, yang ada jam minum itu, Kang? Banyak. Pin. Kita jumlah anak tangga ini berapa, Pin? Tanya pakai lo. Pakai lo, kelo. Itu lah, ketua. Kanderawatu. Air terjun Kanderawatu itu orang di Penama sana, Vin. Oh, Kanderawatu. Terus ya dulu, Mor, ke pos. Misi Om. Jadi bapak ini menjual helm ya. Dia terlalu takut helmnya hilang. Nice. Dia lebih takut helmnya hilang daripada motornya hilang. Motornya ditinggal, helmnya dibawa. Jadi di tangan kanan motor. Helm yang harganya 15 juta. Salam Steffi. Salam apa? Salam per Steffi Salmon. Bilang apa? Helm dia satu. Jadi di sini ada posnya. Pos pertama. Dan air terjun Kanderawatu ada di sebelah kanan. Tapi kita akan ke pos dulu ya. Kemudian di sini juga ada tempat wisata yang lain. Oke, kita akan ke pos dulu.
Jadi setelah di pos ya, ini pos yang pertama. Di sini ada Kevin. Kevin lima rumah lo le. Jadi Kevin baru turun dari Seputan. Wes, hari apa, Vin? Hari-hari. Hari-hari ya. Hari-hari. Slop, selidum slop. Bikin susah editor nih. Slop Kak Kevin. Dipersilakan kepada Kelo. Dipersilakan Kelo. Oh, dia yang bawa Seputan. Iya, dipersilakan Kelo. Oh, dia yang bawa Seputan. Oke. Okay. Kita akan tanya-tanya tentang kehilangan barang di Seputan. Entah makanan ataupun iya, bantuan bagi yang sempat viral di FKPA. Kehilangan barang di Seputan, kita akan tanya Michael karena dia berada di Seputan waktu itu. Aymor, Ariani. Halo. Kita akan berbincang-bincang dengan orang yang selalu ada di vlog saya. Oke. Kita bersama. Kalau begitu kan ganteng. Oke, saya tidak seperti yang di video sebelumnya. Masih gondrong. Sini. Oh, kampus. Jadi lagi video leh. Ada, no? Jadi ini video kedua. Nice. Tidak ada apeng. Nice, tetap ada. Banyak, ada kakak Kevin. Dan apa yang akan berulang tahun ke 17? Bulan Desember. Ini sunya kusawa, Cok. Bulan depan itu kado. Jawa gimana? 27. Jadi kita akan berbincang dengan orang yang ada di Seputan. Nice. Waktu kejadian itu. Wis. Kejadiannya. Iya. Satu minggu. Jadi satu. Beban curi. Beban curi. Oh, tupinus yang lobang itu. Iya. Jadi waktu itu di Seputan ada kehilangan, tapi bukan kehilangan hati. Berat ini, no. Berat, no. Kehilangan barang dari beberapa teman-teman pendaki. Jadi saya akan bertanya pada Michael ya. Waktu itu soalnya dia ada di Seputan. Boleh gak boleh? Boleh, Pak Kelo. Udah boleh lain dan begitu. Nak beauty kamera kok itu. Kelo ini? Dan bibir merah, toh. Sekali. Jadi bagaimana kan waktu itu? Apakah rombong apakah Moni tahu, kalian tahu kalau ada kehilangan di Seputan waktu itu? Karena dari sejak Kak mendaki 2007 sampai sekarang, berapa tahun itu? Banyak. 13. 13 tahun 13. Ke Seputan. Wis, mendaki tiap tahun juga, beberapa tahun sekali. Itu enggak pernah kehilangan barang apa-apa. Baru sekarang. Kecuali jatuh, barang yang jatuh, HP waktu itu. Oh, hilang. Ah iya, jatuh, hilang. Jatuh, HP jatuh. Beda kelayan. Jadi itu bagaimana, Gal? Apakah itu di base camp Gunung Seputan atau di jalan jatuh atau gimana? Itu kalau orang enggak ada kasus itu yang pas di base camp itu di Venus, enggak ada juga cerita hilang-hilang. Itu mungkin orang lewat jalur Silian. Jadi begitu keterangan dari Michael ya yang naik Seputan waktu itu. Jadi dia LDR, lari dari rumah waktu itu. Berarti itu waktu bersamaan gitu. Pas hari Jumat sampai Minggu. Iya. Kira-kira di Sunda Pos. Kevin dah turun hari Sabtu. Kevin dah turun hari Sabtu. Oh, tersangka ini udah. Mana? Kita turun. Enggak ada. Fotonya coba. Sudah DP alibi itu kok gitu. Kan kira dia DP warna tenda? Tahu. DP yang dabar enggak hilang. Sama dengan terus. Sama sekali DP tenda. Tapi ikil usah ini. Kontrak biru merah. Ikil usah ini. Oke, kita akan lanjut. Berjalan kira-kira 5 menit lagi sampai di air terjun Kanderawatu ini loh. Dan semoga bagi teman-teman yang menonton video ini, karena air terjunnya bagus dan jalannya juga bagus sampai di air terjunnya, saya berharap air terjun ini dapat kembali dikunjungi oleh orang-orang lain. Oke, sampai berjumpa lagi di bawah. Hati-hati, Bu. Iya, Pak. Pelan-pelan. Licin soalnya. Licin. Jadi nanti tahun depan ini jadi eskalator ya. Nanti dibuat oleh Bapak Michael. Sampai batu unas dia, bukan? Ada yang itu batu unas. Nah, itu batu unas gitu. Yang satu-satunya. Jadi ada gambarnya di sini.
Venus yang bertunas itu hasil dari Michael. Mori tahu ternyata.